Oke okay, lor, kali ini kita mau nyobain warna lagi. Dan kali ini yang saya mau coba adalah warna-warna custom. Ini warna custom bikinan dari produk dari Dr. Pine. Linknya ada di deskripsi. Kalau mau nyoba-nyoba, beli atau mau bikin warna sendiri, dia jual seperti ini. Ada yang cair. Ada yang masih dalam bentuk serbuk seperti ini ya. Ada ungu emas, merah, biru, hijau seperti ini. Ini kita bisa racik-racik sendiri kalau mau bikin warna-warna ya. Kebetulan di sini warnanya komplit, jadi saya mau bikin warna ini pink. Tapi untuk dasarnya kita pakai yang biru tadi. Langsung. Ah, dulu ya, ya biar Seperti biasa, setelah pengamplasan, sebelum masuk ke arena pengecatan, kita lap dulu menggunakan AXT silikon Degreaser, meminimalisir daripada kotoran yang menempel pada media ya dulur. Oke okay, dulu untuk finishingnya kita akan menggunakan clear coat AS Hex Solid PU2K clear coat 2100 dari Bilcoat. Ini clear solid perbandingannya 2 banding 1, 2 itu dari base clearnya. Satu untuk hardenernya ya lur. Hex Solid ini 2 banding 1 tambahkan sedikit thinner kurang lebih 10% ini sudah cukup encer ya dulur <laughs> Oke lor Oke lor Jadi seperti ini hasilnya lor ya Warnanya ciamik sekali Karena ini warna custom Ada pink-pink kebiruan gitu warnanya hmm, Biasanya warna special edition itu Bakal dilirik mata kalau lagi jalan ya Ini untuk clearnya kita gunakan Bilkot clear 2100 ya HS high solid Warnanya muncul Clearnya kelihatan basah seperti ini Oke dulur semoga bermanfaat videonya Untuk yang mau cari partikelnya tadi Saya taruh linknya di deskripsi ya Untuk clearnya kita gunakan Billcode HS2100 Seperti ini hasilnya Tetap jaga keselamatan Anda di jalan Dan salam satu aspal dulur